Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan dapurku. Bagaimana teman-teman? Keadaannya, semoga kita selalu sehat ya. Oke, hari ini aku membuat camilan. Ini camilan manis. Bisa juga nanti untuk apalagi bentar lagi kan kita menghadapi bulan Ramadan, bisa untuk takjil ya. Nah, yaitu aku buat dadar hijau. Dadar hijau itu kalau seperti risoles, kalau risoles kan isinya sayuran ya. Nah, kalau ini aku nanti isinya unti kelapa sama kasih nangka. Tapi aku buat yang mini aja, yang nggak terlalu besar ya. Oke, yuk langsung aja yuk. Oke, ini tuh isinya, kita tuang air. Nah, ini aku pakai daun pandan. Kita tuang ini gula ya, gula aren udah aku iris-iris biar cepet larut. Kita aduk-aduk gini aja. Oke, kita kasih garam sedikit. Kasih garam sejumput aja. Kita aduk dulu. Oh iya, ini kita kasih, aku tambahin gula pasir karena supaya nanti warnanya nggak terlalu coklat ya. Kita gini aja, kita cairkan dulu. Nanti bisa kita saring ya gulanya. Oke, ini udah larut ya, kita saring dulu. Takutnya kan gula tuh suka ada kotoran-kotoran. Oke, ini yang tadi udah disaring ya, kita tuang lagi. Kita masukkan kelapanya. Ini kita masak sampai airnya habis ya, sampai agak kering. Ini kita masak api kecil aja ya, jangan sampai gosong, aduk-aduk. Oke teman-teman, udah mau kering. Bentar lagi kita masukin nangkanya ya, biar harum-harum pakai nangka. Nih nggak harus pakai nangka ya, kalau teman-teman nggak punya nangka jangan pakai ini. Oke teman-teman, ini agak kering ya, nanti kan dia kalau udah dingin udah enggak terlalu basah. Oke, kita matikan ya. Ini dahnya bisa kita singkirkan. Oke, tahap selanjutnya kita buat kulit ya. Buat kulit dadarnya. Ini tepung terigu, bisa protein sedang atau rendah ya. Ini pakai tapioka. Pakai garam sedikit. Kita aduk gini aja. Ini pakai santan ya. Dari santan yang instan itu kita kasih air. Sedikit-sedikit dulu. Ini udah halus ya. Oke teman-teman, aku kasih pewarna pandan ya, pewarna pandan. Kalau teman-teman misalnya punya pohon daun pandan bisa juga tuh, jadi di apa namanya, air santannya itu blender, di blender sama santan. Ini secukupnya aja ya warnanya.
Ini warnanya selera aja ya, misalnya mau hijau muda apa hijau banget, secukupnya aja lah ya. Selera warna kita aja. Kalau aku cukup segini aja deh. Oke, ini siap kita dadar ya. Oke, teman-teman, karena ini dadar gulung mini, ini ada dua ya. Aku pakai ini nomor 14, ini mungkin nomor 12 ya. Aku mau pakai yang nomor 14 ya. Ini terlalu kecil. Oke. Apinya kecil aja. Oke, ini kita oles minyak dulu. Ini katanya dadar gulung hijau ini yang bagus, yang berpori ya. Jadi minyaknya itu agak panas sedikit. Oke, kita dadar ya. Kalau bolong kita tambal gini aja. Kita putar-putar aja ya, jadi aku ukurannya kira-kira aja ya. Kalau teman-teman teflonnya besar ya kira-kira aja ukurannya. Aku sendok sayur ini ya, coba lihat. Nah, aku takarnya pakai ini, ukuran 14 cm. Kita oke teman-teman, jadi sebelum dituang adonan ya, sebelum dituang adonan ke teflon, kita panasin dulu dia sampai panas, baru kita tuang. Jadi langsung nyus gitu kan, jadi berbolong-bolong, jadi dia berpori-pori. Nah ya, nah, nanti kita balik ya. Oke teman-teman, ini udah selesai kulitnya. Ini kan tadi di bawah ya, jadi aku balik, jadi yang di bawah kan ada gini, agak dingin, jadi aku balik. Jangan panas-panas dilipat ya, soalnya nanti takutnya robek. Nah, ini seperti ini ya. Kita kasih isian aja. Kita lipat gini. Oke, bungkus risoles biasa. Cuma ini mini. Udah gini aja kan. Oke, sekali lagi ya. Ini isinya nggak usah banyak-banyak, tergantung model kulitnya sih. Kalau besar ya banyak. Gini. Oke. Oke, aku selesaikan semuanya dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, ini dadar hijau gulung mini udah selesai. Ini teman-teman, ini masih ada kulitnya ya, nggak aku bikin semua, soalnya nanti kan untuk secukupnya aja dimakan. Jadi tipsnya itu teflonnya sebelum dituang adonan dipanaskan dulu, baru dituang adonan, jadi dia tuh langsung bunyinya gitu. Jadi dia panas kan, nah jadi dia berpori-pori ya. Ini karena teflonnya kecil, jadi melihat pori-porinya seperti ini. Kalau teflonnya yang ukuran 20 cm mungkin juga ya,
Ini ukurannya 14 cm, kira-kira 1 sendok sayur kecil. Ya tergantung toplonnya ya, mau ukurannya siapa. Oke. Aku mau cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget. Manisnya pas. Kan kulitnya nggak dikasih gula ya, jadi isinya pas manisnya. Karena pakai gula aren dan pakai nangka. Wih, sedap banget, mantap, teman-teman. Enak banget. Teman-teman, apalagi nanti sebentar lagi kan kita Ramadan ya. Ini bisa untuk takjil, bisa untuk jualan, dimasukin di kemasan yang cantik tuh. Atau dibungkus di, pokoknya ada bungkusan yang kekinian ya. Itu tambah mantap. Oke, sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang sedap-sedap. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.